Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد مسلمين مسلمات sahabat pendengar ikiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-116 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udhu billahi minash shaytanir wajim. Innal ladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a. Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda mereka dan anak-anak mereka tidak sekali-kali akan dapat menyelamatkan mereka daripada azab Allah sedikit pun. Dan mereka itu ialah ahli neraka yang mereka kekal di dalamnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah melihat sebahagian besar daripada pentafsiran ayat ini, dan kita lihat di hujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun, iaitu kekufuran orang-orang yang kufur itu menyebabkan mereka akan dicampakkan Allah ke dalam api neraka. Mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa orang-orang yang kafir yang tertipu dengan harta benda dan anak-anak mereka yang menyebabkan mereka merasakan mereka terselamat daripada azab Allah, sedangkan kedua-duanya tidak boleh membela mereka daripada azab Allah. Allah menyatakan bahawa mereka ialah ashabun nar, mereka adalah ahli neraka, dan mereka akan sentiasa berada di dalamnya selama-lamanya, dan tidak akan ada sesiapa pun yang boleh menyelamatkan mereka daripada azab Allah dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, terdapat persoalan, bagaimana pula jika kita melihat ada dalam kalangan orang kafir ini yang melakukan infak, yang mendermakan, yang melakukan kerja-kerja kebajikan, menyumbangkan harta mereka tatkala mereka hidup di dunia. Maka apakah keadaan mereka di akhirat besok? Adakah Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan mereka, ataupun infak mereka yang telah mereka lakukan di dunia itu akan menyelamatkan mereka daripada azab Allah? Allah menyatakan dalam ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-117 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir wajim. Mathalu ma yunfiquna fi hadhihil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat harutha qawmin zalamu anfusahum faahlakat wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yadlimun. Yang bermaksud, perbandingan apa yang mereka belanjakan dalam kehidupan dunia ini sekalipun untuk amal-amal yang baik, samalah seperti angin yang membawa udara yang amat sejuk yang menimpa tanaman kaum yang menganiaya diri mereka sendiri lalu membinasakannya. Dan ingatlah, Allah tidak menganiaya mereka, tetapi merekalah yang menganiaya diri sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pada frasa mathalu ma yunfiquna fi hadhihi alhayatid dunya, bermaksud apa yang telah mereka infakkan, telah mereka sumbangkan, iaitu mereka merujuk kepada orang yang kafir dalam segala atau mana-mana bentuk kebaikan dan kebajikan yang banyak, seperti berderma, menyumbang dalam menyelamatkan orang-orang yang susah, atau memberi kebajikan kepada apa juga bentuk kebajikan, orang-orang yang berhajat, orang-orang yang miskin dan sebagainya. Dan itu dapat kita lihat dalam realiti pada hari ini, kerja-kerja kesukarelawan, kesukarelaan yang ada, yang dilakukan oleh ramai dalam kalangan orang bukan Islam. Allah menyebutkan segala yang mereka lakukan ketika di dunia itu, yang mereka lihat dan kita juga melihatnya sebagai suatu kebaikan dan kebajikan. Allah sendiri menyatakan dalam ayat ini, kamathali rihin fiha sirrun, diumpamakan seperti angin yang membawa suhu yang sejuk yang membunuh dan memusnahkan tumbuh-tumbuhan. Terdapat juga pandangan mengatakan asir di sini, sirrun di sini bukan yang sejuk tetapi kepanasan yang melampau. Terdapat juga pandangan mengatakan sirrun di sini merujuk kepada suara nyalaan api yang membakar segala tanam-tanaman. Allah menyebutkan asir, bahawa wujudnya asir ini dalam rih, dalam angin yang bertiup. Bermaksud angin yang bertiup itu membawa sesuatu yang boleh memusnahkan tanam-tanaman, dan menunjukkan kepada kita bahawa boleh sahaja sesuatu angin itu membawa kebaikan, membawa segala faktor kehidupan. Contohnya angin sebagai ejen pendebungaan, angin sebagai faktor pembawaan hujan dan sebagainya. Tetapi dalam ayat ini Allah mengatakan angin yang dimaksudkan ialah angin yang membawa suatu kemusnahan, dan kemusnahan itu dalam bentuk sir tadi, sama ada merujuk kepada sesuatu yang sejuk ataupun yang panas. Bagaimana sifatnya? Asabat harutha qawmin zalamu anfusahum fa'ahlakat. Angin tadi yang ada sir di dalamnya telah memusnahkan tanam-tanaman atau hasil tuayan. Hasil tuayan siapa? Hasil tuayan kaum yang menzalimi diri mereka sendiri. Maksudnya Allah sifatkan orang-orang yang kufur itu, walaupun mereka melakukan melakukan banyak kebaikan di dunia, tapi pada hakikatnya mereka menganiaya, menzalimi diri mereka sendiri disebabkan kekufuran mereka. Lalu Allah musnahkan segala tanam-tanaman mereka itu, dan Allah musnahkan segala buah-buah yang telah tumbuh dan telah dituai, sedangkan mereka ketika itu sangat berhajat kepada buah-buahan tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudiannya Allah menutup ayat ini dengan berfirman, wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi mereka tatkala Allah tidak menerima infak mereka, tidak menerima sedekah mereka, tidak menerima kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Maka Allah tidak zalim sebenarnya, tetapi merekalah yang melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri, kerana mereka telah mengutamakan kekufuran dan mereka memilih untuk tidak beriman. Maka dengan keadaan mereka itu, Allah tidak menerima apa-apa. Allah tidak menerima apa yang mereka lakukan, tidak mengiktiraf sebarang perkara baik yang mereka lakukan, kerana Allah hanya menerima kebaikan daripada orang yang beriman kepadanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak wajar sama sekali kalau kita menganggap bahawa Allah tidak adil, Allah tidak menerima. Mengapa Allah tidak menerima kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman? Seumpama seseorang yang tidak berdaftar dalam sesebuah atau pada sesebuah sekolah. Dia masuk ke sekolah itu dan dia masuk dalam kelas, belajar dan mengambil peperiksaan serta berjaya mendapatkan straight A's. Maknanya semua subjek, semua mata pelajaran dia berjaya mendapat dengan kejayaan ataupun keputusan yang cemerlang. Tetapi disebabkan dia tidak berdaftar di sekolah itu, tidak berdaftar, tidak membayar yuran, maka namanya tidak ada dalam senarai pelajar di sekolah itu.
Walaupun dia berjaya mendapat keputusan yang cemerlang, mendapat semua A dalam dalam subjek yang diambilnya, tetapi kejayaan atau kecemerlangan itu tidak diiktiraf oleh pihak sekolah kerana dia tidak berdaftar di sekolah itu. Maka analogi yang sama juga apabila seorang yang kufur kepada Allah, seolah-olah dia tidak berdaftar dalam senarai orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang mengesakan Allah. Jika dia melakukan kebaikan, kebaikan itu dilakukan semata-mata kerana kesedarannya sebagai seorang manusia yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berfikir tentang sesuatu yang baik, berfikir untuk membuat kebaikan kepada manusia. Sedangkan dia lupa bahawa yang hanya boleh membalas kebaikannya bukan manusia. Yang membalas kebaikannya ialah Tuhan manusia. Dan tatkala ia melakukan kebaikan itu kepada manusia, dia sedang melakukan kejahatan kepada Tuhan manusia. Dia sedang melakukan syirik, menyengutukan kepada Tuhan yang telah memerintahkan dia supaya mentauhidkannya, mengesakannya. Maka sudah pasti, apapun kebaikan yang dilakukan, tidak akan diterima, tidak akan diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah oleh manusia, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kerana itu Allah sebut di dalam hujung ayat ini, Allah tidak menzalimi mereka sedangkan merekalah yang berlaku zalim. Dan kita pasti bahawa kezaliman yang utama yang dilakukan ialah syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Dan Allah tidak terkesan dengan kezaliman manusia, sedangkan manusialah yang telah menzalimi diri mereka tatkala mereka tidak bertuhankan Allah, tatkala mereka mensyirikkan Allah. Lalu mereka melakukan kebaikan, walaupun mereka melakukan kebaikan, kebajikan kepada manusia, tetapi mereka sebenarnya sedang melakukan kezaliman terhadap diri mereka sendiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah memberikan amaran terhadap orang-orang beriman, memberikan amaran kepada orang-orang yang beriman terhadap tindak tanduk Ahlul Kitab yang sentiasa ataupun yang mahukan keburukan berlaku kepada orang-orang yang beriman ini, iaitu apakah yang mereka sanggup lakukan untuk menyesatkan ataupun mempengaruhi orang beriman agar mereka tidak akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Maka Allah sebut di dalam ayat yang ke-118 daripada surah Ali Imran ini, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir wajim. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang bukan dari kalangan kamu menjadi orang yang dipercayai, iaitu orang dalam yang dipercayai. Mereka tidak akan berhenti-henti berusaha mendatangkan bencana kepada kamu. Mereka sukakan apa yang menyusahkan kamu. Telah pun nyata tanda kebencian mereka pada pertuturan mulutnya, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar. Apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami jelaskan kepada kamu keterangan-keterangan itu jika kamu mahu memahaminya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsirnya menyatakan bahawa para ulama berselisih pandangan tentang siapakah yang Allah Subhanahu wa taala larang. Allah Taala melarang orang beriman daripada bercampur dengan golongan ini. Siapakah mereka? Maka jawapannya, ada yang mengatakan bahawa ia merujuk kepada golongan Yahudi. Kerana sesetengah orang Islam dahulu pernah ia menjadikan orang Yahudi sebagai teman untuk mendapatkan pandangan dalam urusan mereka dan bersikap berbaik-baik dengan mereka dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Yang kedua, dikatakan ia adalah golongan munafik
kerana setengah atau terdapat sebahagian daripada orang beriman yang terpesona dan terpukau dengan zahir, dengan fizikal ataupun dengan keadaan luaran orang-orang munafik ini, kata-kata mereka, penampilan mereka, menyebabkan orang-orang Islam atau orang beriman memberikan atau memberitahu mereka tentang rahsia-rahsia yang ada pada mereka. Jadi kesimpulannya ialah yang dimaksudkan dengan mereka yang dilarang untuk orang beriman menjadikan mereka sebagai biltanah dalam ayat ini ialah semua jenis orang yang kufur. Maka ia termasuk dalam larangan ini. Maka apakah sebenarnya larangan yang dimaksudkan dan apakah maksud biltanah yang ada dalam ayat ini? InsyaAllah akan kita lihat dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.